Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan bikin video Q&A, bukan tutorial, bukan vlog ya. Oh my god, this is my first Q&A. Are you ready? Oh ya, yeah. Q&A ini aku tuh bikin kayak di Instagram gitu. Aku tanya apa sih video selanjutnya yang aku harus bikin di YouTube. So, a lot of you ask me to do a Q&A video. So, here I am. Here goes nothing. Terus di Instagram juga aku bikin kontesnya. Jadi salah satu pertanyaan ini bakal gua jadiin pemenang untuk hadiah-hadiah satu paket gitu. Satu paket hadiahnya nanti ada grand prize-nya itu satu palet Urban Decay. Nanti hadiahnya gua akan kasih lihat ya. Terus lo bisa lihat di sini tuh background-nya agak beda karena ini di apartemen barunya aku. Sebenarnya apartemennya masih berantakan gitu sih. Belum gua renovasi ya. How? Okay, kita langsung ke Q&A-nya ya. Pertanyaan pertama dari si Fitri Fit. Buat makeup sehari-hari, pakai eyeliner bawah itu perlu nggak sih? Kadang ngerasa kurang kalau nggak pakai, tapi tak kelebihan kalau pakai. Makasih. Buat sehari-hari ya, aku sih kalau lagi sehari-hari terus mesti make up, harus ketemu sama klien, meeting sama teman-teman, terus mesti banyak selfie-selfiean. Biasanya aku akan pakai eyeliner warna hitam di bagian atas. Terus buat yang bawah, aku akan selalu pakai warna coklat, kalau enggak coklat yang agak gelap gitu. Karena kalau bisa kalian lihat, mataku kan enggak bulat sempurna ya. Atasnya emang ngelengkungnya bagus, cuma di bawahnya itu kayak, as you can see, ini tuh kayak aku nggak nutup gitu loh matanya. Nggak nutup kayak orang-orang biasanya gitu. Jadi ya, aku pasti akan selalu pakein eyeliner bawah warna coklat, coklat tua gitu ya, biar kesannya tuh lebih nutup, I guess. Ya, yeah. Kalau emang lu takut berlebihan, udah. When in doubt, don't. Kalau lu ragu-ragu, nggak usah dipakai. Okay. Pertanyaan dari Marsha Reng Dika. Okay. Sejak kapan tertarik dengan dunia makeup dan beauty guru kakak siapa? Please banget dijawab, makasih. Sebenarnya dulu suka makeup karena gue masuk grup teater di SMA. Gue masuk ke ekskul teater dan ada satu teman kakak kelas gue namanya Feliana. Oke, si Feli, dia itu pakein eyeliner di mata gue. Terus dipakainya tuh bukan delak di atas aja tuh nggak sih. Waktu itu gue kayak bawah mata gue juga kayak di tight line gitu sama dia. Nih kayak dia bilang, Di, ayo tahan Di, dipakein. Gue kayak, wah, kok pakainya sampai ke dalam? Itu nggak bahaya apa? Soalnya itu kan, I never wear makeup like SMP, SMA tuh paling banter aku pakai obat jerawat sama SPF. Tiba-tiba dia pakein eyeliner di mata gue dan di dalam, like, what? Are you going try to blind me? Tapi ternyata pas gue lihat fotonya, karakter gue di panggung, kesannya tuh kayak gue tegas gitu loh, kayak jahat. Gue gak pikir jahat sih sebenarnya. Walaupun gue jahat juga banyak banget yang kayak ketawain gue gitu dalam panggung, so yeah. Okay. Muka gue gak ada muka jahatnya ya. Beauty guru kakak siapa? Dulu banget gue belajar beauty makeup itu dari Kak Dinda sebenarnya. Pertama kali gue belajar makeup itu dari Kak Dinda, Dinda Nawangwulan. Dia yang founder Shimmer, Pink Shimmering ya, Shimmer ANC. Jadi dia itu cancer survivor. Cancer survivor kan botak lah, mukanya kusam gitu kan karena kemoterapi. Jadi dia tuh ambil kelas makeup gitu. Terus dia udah jadi makeup artist duluan, gue belajar gitu sama dia sekali. Abis itu gue otodidak, belajar dari YouTube. Dulu tuh nontonnya tuh Michelle Pan lah. Pokoknya dulu tuh yang makeupnya nyeleneh gitu. Terus
gue dikasih buku sama teman namanya Cimudin kasih gue bukunya si Ray Morris. Dari situ bukunya namanya The Ultimate Guide. Dari situ gue suka banget sama yang namanya beauty makeup, dimana caranya kita contour, bronzing, highlight, terus gimana caranya kayak menyelaraskan antara soft lens, kan soft lens suka warna-warni ya gue ya, menyelaraskan warna soft lens sama eyeshadow, sama eyeliner, gimana caranya biar pop gitu. Mulai dari situ gue suka nih. Jadi kalau ditanya beauty guru gue siapa, bisa dibilang ada dua orang, Kak Dinda sama Ray Morris. Jadi dua orang itu yang kayak I look up pas pertama kali gue belajar makeup. Sampai sekarang sih gue juga sih kayak lihat mereka yang kayak karyanya oke gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Edelweiss91. Ke Andy Feng, dalam perjalanan karir sebagai beauty guru, pernah gak sih ngerasa gagal sampai bikin down? Gimana caranya bangkitin semangat lagi saat keadaan kayak gitu? Thank you. Pernah sih waktu itu, karena pertama kali aku jadi makeup artist tuh gak semuanya menerima. Papa, mama, kakakku, ciciku ya. Terus ya mereka opos aja sih sebenarnya, kayak lu mesti dagang, okay? Lu mesti dagang. Terus cowok gak boleh pakai makeup, gak boleh pakai bedak. Terus ya gitu deh. Pas suatu hari gue tuh pakai foundation Maybelline yang sumpah entah ada apa yang sakit gitu sama otak gue ya. Gue pakai putih banget. Terus dia sama mamaku aku yang kayak di no, lu pakai bedak di like, ntar lu kalau dia sama bapak lu ntar lu drakin, cuci sekarang gue kayak okay, mam, terus lu bawa makeup apa aja, terus gue kasih lihat gitu kan di dalam koper gue ya, like obviously gede banget paling saya gitu, ini mak. Dia kaget dong, oh, banyak banget gitu loh, kayak mau dibuang itu palingnya, banyak, no mom, no, gue gak bakal kasih liat papa, okay, I was like hopeless, okay, jadi gue yang kayak selalu diopos sama orang tua, selalu diopos sama cici, sama kakak, aku yang kayak what can I do? Aku yang kayak sedih gitu loh, pengen banget kayak gue jual semua makeup gue. Pas setelah gue belajar makeup pun kayak 2013 gue yang kayak gue mau lepas semua artistry, makeup artistry ini, makeup semua, koper-koper pengen gue jual aja, gue mau dagang aja gitu kan, karena emang selalu di push buat ngedagang kan. But I persevere, I resilient. Jadi sekarang kalau lu lihat gua di social media, di YouTube, di Instagram, di Twitter, itu sebenarnya hasil gua dari push through apa yang enggak dibolehin sama orang tua, sama orang rumah sebenarnya itu, oke. Ni Putu Chandra. Hai kak, kalau Kak Andy diasingkan ke suatu pulau dan diizinkan bawa satu produk makeup apa aja, apa yang bakal kau pilih? Terus kenapa? Thank you. Karena pulau, dekat pantai, gue mungkin diasingkan, gue gak punya shelter, paling bisa tidur di bawah pohon, yang gak bisa gue tinggalin adalah SPF, okay? SPF yang melembabkan, yang ada proteksi UVA dan UVB-nya, botolnya besar, nggak lengket, SPF 30, PA++, pokoknya gue mau itu. Gue mau askina gue itu dalam bentuk botol 3 liter muka badan. Pokoknya gue nggak mau sampai kebakar. Oke. Dan gue nggak mau mati juga, ya kan? Because UV rays can cause cancer. Logic. Oke.
Ini dari Teola Dea. Salah nggak sih orang nggak kuliah setelah lulus SMA karena mau nyemplung ke dunia make up? Apa menurut kakak harus tetap kuliah supaya nggak dianggap remeh? Atau it's okay nggak kuliah? Boleh minta pendapat dan alasannya ya. Thanks. Oke. Aku nggak kuliah. Aku juga nggak langsung masuk ke sekolah make up. Jadi menurut aku boleh-boleh aja. It doesn't matter kalau lu mau kuliah mau nggak. Yang what matter is your attitude. What matter is your hard work. What matter is the result. Di dalam dunia kerja, either you have result or you have excuses. Oke? Okay? Lu cuma punya dua pilihan. Lu punya hasil atau lu kebanyakan alasan. Oke. Jadi mau kuliah mau enggak, doesn't matter, man. Doesn't matter. Oke? Okay? Itu life hacks-nya gua. So, and for that, Teola Dea adalah pemenang dari giveaway gue. Yay! And that is the final question that I will answer. Oke, okay, so that's it, guys. Thank you so much untuk Teola. Mana sih? Kok lupa nama siapa tadi? Wait. Teola Dea, congratulations, kamu menang untuk giveaway-nya aku. Nah, untuk giveaway-nya ini ada cuplikan hadiahnya. Jadi kamu akan dapat beberapa sampel dari Benefit. Ini ada Professional Agency Roll Shine sama ini ada moisturizer-nya. Terus ada Professional, ini sample size juga. Terus ini travel size-nya dari Real Mascara. Terus kamu akan dapat primer dari Ila Masker. Terus dapat juga ini masker dari Hello Kitty. Ada juga sampel dari Shuemura cleansing oil. Ini lah cleansing oil yang aku suka banget, yang aku suka pakai. Terus kamu akan dapetin 3 bulu mata palsu, 2 dari Artesi, 1 dari LC Lash. Ini Artesi, True Eclat sama Jewel of Eden. Terus kamu akan dapetin Lash Applicator dari Lavi Lash. Terus kamu akan dapetin ini L'Occitane Eau de Toilette. Ini sebenarnya kayak travel size gitu, kecil, isinya 7.5 mili. Terus kamu akan dapetin Urban Decay lipstick, Urban Decay Revolution lipstick matte yang warnanya bad blood. Terus grand prize-nya kamu akan dapetin Urban Decay Shadow Box. Jadi isinya tuh ada 12 warna Shadow Box ya. So, ya, untuk yang gak ikutan, you are missing out. Untuk yang udah ikutan tapi belum sempat aku baca-bacain pertanyaannya atau belum menang, jangan sedih, karena ada part 2 abis ini. So, stay tune di Instagramnya aku. Don't forget untuk follow Instagram aku di andy_feng. Twitter juga andy_feng. Untuk Snapchat ada di andyfeng tanpa spasi. Okay, so that's it, guys. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk thumbs up, subscribe, share it to your friends, comment down below untuk video apa yang harus aku lakukan selanjutnya. And I'll see you guys on the next one. Bye.